80 1 meter. Ini buangnya mau ke mana nih? Sungai. Sungai. Hmm. Oh, enggak kayak gini ya sawahnya. Kondisinya. Susah dia, Pak. Di sana mau buang air susah. Iya, iya. Tergenang dia pancing sini. Kalau enggak ada yang lebih efektif. Betul, betul, betul. Ini Bapak. Oh iya. Bapak ada si yang membidangi langsung bidang infrastruktur. Pak Mus itu PLD. Ngomong terus dia. Wawancara. Terus apa? Luar biasa nih padat karya tunai. Ini bayarnya upah kayak mana, Pak? Hah? Sore ambil upah terus? Enggak, kalau memang udah siap. Oh, ya, gitu. Ya, ah, berarti pinjaman, Pak? Ya, ah. Siap. Ya. Tukang. Karena kalau padat karya tunai dia sistem harian atau mingguan biasanya. Tapi enggak apa juga kalau kayak gitu. Sama aja. Metodenya. Sedang pasang mal. Berapa dalamnya nih, Pak? Dalamnya yang Bapak ukur kemarin berapa? Oh, dalam, Pak. Nanti jadi dia 85. 5 ya. Kerja rapi, bagus. Jaminan ya. Alhamdulillah rapi. Rapi, bagus. Memang enggak ada keraguan. Alhamdulillah. Mantap. Pak kerja, Pak. Tujuh orang, Pak. Tukang berapa orang, Pak? Oh, ada mesin mau sedotnya, ya? Buang air. Buang air, tidak ada masalah. Tidak apa-apa, itu, Pak. Ini pelat betonnya berapa anggaran, Pak Kecik? Kurang 19 juta nih. Nah, ini beton selesai. Ini ketebalannya melebihi dari rap. Ketebalan melebihi dari rap. Boleh diukur. Iya. Kondisi oke. Okay. Oh, ini di blok dulu airnya, Pak, ya. Iya. Iya. Ini akan dibangun dengan dana desa juga. Iya. Memang mantap, prioritasnya memang betul-betul untuk pembuangan air sawah nih. Kalau enggak petani enggak bisa nanam. Hati warga Kampung Blang. Ini sedang proses galian tanah ini. Untuk pekerjaan saluran irigasi untuk buang air dari sawah. Penduduk itu kedalamannya 1 meter itu. Kerjaan oke, okay. Di sini kerjaannya rapi, dipasang, nah, itu bagus, tarik benang, jadi ada, nah, ini sudah ajan ya, kerjaannya juga akan berhenti, oke, okay, guys, oke, okay. Ini sawah di sini cukup luas. Itu semua itu sawah, tuh. Sawah ini sawah-sawah penduduk semua. Sampai sana itu sawah penduduk. Itu semua tuh sawah penduduk. Nah, jadi ketika hujan terjadilah genangan air. Membuat sawahnya, padinya itu yang ditanam bisa gagal panen. Nah, ini sawah penduduk semua ini. Mari kita lihat luas sawah. Wah. Dari sana itu luas, terus nah, sampai ujung sana itu, ini persawahan penduduk. Nah, ini pada saat hujan terjadi, air ini nggak tahu kemana lari, hingga menggenangi persawahan sehingga bisa gagal panen. Jadi dibuat saluran yang besar seperti ini untuk membuang air, untuk mengamankan persawahan pertanian. Oke, okay guys, demikian liputan kita hari ini. Assalamualaikum.